أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته apa kabar sedang penonton sekalian. InsyaAllah di kesempatan bulan Ramadan ini kita sama-sama mentadabbur message yang ingin disampaikan oleh Al-Quran, di mana mesej-mesej tersebut merupakan mesej-mesej kehidupan untuk kita amalkan di kehidupan kita. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi mesej ataupun intipati daripada surah-surah Al-Quran, di mana surah ini ataupun surah pada hari ini merupakan surah yang diturunkan selepas surah Al-Hajj. Surah ini kedudukannya pada juzuk ke-18, memiliki 118 ayat, dan surah ini para alim ulama tafsir meletakkan surah ini pada kategori surah makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke bumi Madinah. Jadi insya-Allah surah ini pada permulaannya, pada introductionnya, pada intronya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang-orang beriman yang telah diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita imbas kembali sedikit saya ringkas berkenaan dengan surah Al-Hajj, di mana surah Al-Hajj secara ringkasnya menceritakan tentang orang-orang beriman itu mereka tunaikan salat, mereka bayar zakat, mereka melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangannya. Mereka menjaga tali Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh disiplin. Maka pada permulaan surah Al-Mu'minun, Allah memberikan kejayaan kepada mereka ini. Maka sebelum kita membahagikan ataupun surah ini boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama bermula daripada ayat 1 sehingga ayat 11, Allah menceritakan kualiti produk orang-orang beriman ini, apa yang mereka lakukan dan apa yang telah membuatkan mereka ini berhak untuk mendapat syurga Firdaus, di mana Allah merakamkan dalam surah dalam bahagian ini mereka ini tunaikan solat, bahkan bukan sekadar tunaikan solat, mereka memberikan hati mereka, mereka memberikan perasaan mereka, mereka memberikan khusyuk mereka ketika tunaikan solat. Kedua, mereka tidak mendekati hal-hal yang sia-sia. Perkara-perkara yang sia-sia mereka ini tinggalkan dan jauhkan daripada kehidupan mereka ini. Kemudian mereka ini keluarkan zakat, tunaikan zakat. Seterusnya, mereka memelihara kemaluan mereka, melainkan apa yang telah halal kepada mereka. Kemudian mereka ini memelihara amanah yang telah diberikan kepada mereka. Dan yang terakhir, mereka menjaga kualiti salat mereka. Jadi secara ringkasnya, pada bahagian pertama, iaitu ayat 1 hingga ayat 11, Allah menceritakan, Allah menerangkan bagaimana orang-orang beriman ini, mereka ini balance, mereka seimbang, di mana mereka ini menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjaga urusan ibadah dan mereka juga menjaga urusan muamalah ataupun communication mereka dengan manusia. Mereka menjaga kualiti kedua-duanya. Dan inilah sifat mukmin yang sehingga kalau mereka betul-betul menjaga dengan penuh komitmen, maka mereka ini berhak untuk mendapat syurga Firdaus yang Allah janjikan kepada mereka. Pada bahagian kedua daripada surah ini, Allah menerangkan bermula daripada ayat 12 sehingga ke ayat 22, Allah menerangkan sejarah kejadian manusia yang bermula daripada tiada, kemudian ada, iaitu mereka dihidupkan, kemudian tiada, mereka dimatikan, kemudian mereka ada semula, iaitu dihidupkan dan dibangkitkan semula di hari akhirat nanti. Jadi kita melihat Allah membawakan sebuah bukti kebenaran tetapi dalam bentuk versi ghaib ketika itu, di mana sains dan teknologi di zaman Rasulullah belum mampu menemui ataupun menerokai proses-proses kelahiran manusia ataupun apa yang berlaku dalam tubuh badan manusia. Tetapi orang beriman bila sampai kepada mereka wahyu, walaupun perkara-perkara tersebut belum dapat dibuktikan di hadapan mata mereka, mereka menerima apa yang nak disampaikan oleh wahyu, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang Quraisy, kita lihat bagaimana respon mereka. Mereka ini mentertawakan dan mereka ini mempermainkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita melihat bagaimana pengajaran yang Allah berikan
sama seperti mana Allah berikan kepada kaum Nabi-Nabi terdahulu. Sebagai contoh, kaum Nabi Nuh. Bagaimana Allah wahyukan kepada Nabi Nuh untuk membina bahtera. Sedangkan ketika itu musim panas, maka kaum Nabi Nuh pelik dan mentertawakan apa yang dibuat oleh ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh ketika itu. Rupa-rupanya, setelah untuk berapa tempoh, hujan lebat turun, menimpa kaum Nabi Nuh, dan Nabi Nuh beserta pengikutnya selamat dalam bahtera tersebut. Dan yang tinggal ataupun yang tak terselamat ketika itu adalah orang-orang yang ingkar. Dan begitulah keadaannya orang-orang musyrik. Allah berikan ataupun orang-orang Quraisy, di mana Allah berikan kebenaran yang belum terbukti di hadapan mata mereka. Tapi kebenaran itu pasti akan terbukti satu hari nanti. Dan kita dapat lihat kebenaran ataupun apa yang Quran bawakan melalui ayat ini ataupun pada bahagian ini telah dibuktikan oleh sains moden pada beberapa tempoh sebelum ini. Seterusnya, kita berpindah kepada bahagian ketiga, iaitu bermula daripada ayat 23 sehingga ke ayat 54, di mana Allah ingin orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy ini untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripada kaum-kaum Nabi terdahulu. Kita lihat bagaimana Allah SWT memberikan azab dan balasan yang setimpal dengan kaum-kaum yang telah mendustakan dakwah Nabi mereka. Mereka tahu tentang kebenaran, mereka tahu tentang keesaan Allah SWT, mereka tahu tentang apa yang disampaikan oleh Nabi-Nabi mereka, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa dan Nabi Isa adalah sebuah kebenaran, namun mereka memilih untuk menjadi orang-orang ingkar. Begitulah juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Quraisy ketika itu, sebuah kebenaran yang tidak ada bezanya dengan kebenaran yang disampaikan oleh kaum Nabi terdahulu. Maka wahai orang-orang Quraisy, ambillah pengajaran daripada apa yang telah diberikan ataupun balasan yang diberikan kepada bangsa ataupun kaum-kaum yang terdahulu, di mana mereka ini telah sampai kepada mereka kebenaran namun mereka memilih untuk tolak. Adakah kamu juga ingin menjadi orang-orang ingkar seperti mana ingkarnya kaum-kaum Nabi terdahulu lalu ditimpa azab dan seksaan kepada mereka di dunia dan di akhir? Pada bahagian keempat daripada surah ini, Allah menerangkan sifat ataupun perbezaan sifat orang-orang yang beriman dan sifat orang-orang yang kafir. Di mana orang-orang beriman, mereka ini patuh segala perintah Allah dan mereka sangat berhati-hati dalam setiap perbuatan mereka kerana takutkan azab Allah SWT. Maksudnya, setiap perbuatan mereka, mereka akan memikirkan ataupun mereka akan meletakkan redha Allah paling utama. Berbeza dengan orang-orang yang kafir, di mana apabila sampai kepada mereka kebenaran, hati mereka berdolak-dalik untuk menerima kebenaran tersebut. Namun, di akhir penghujung mereka, merekalah yang akan berteriak meminta pertolongan daripada Allah SWT untuk dibebaskan daripada azab yang sengsara. Maka kita lihat perbezaan bagaimana orang-orang yang beriman, di mana permulaannya adalah mentaati Allah dan di akhir kehidupan mereka ataupun penghujung kehidupan mereka, mereka menjadi orang-orang yang mendapat al-falah, iaitu syurga al-firdaus, berbanding dengan orang-orang kafir. Kehidupan mereka menuruti hawa nafsu mereka, mengikut petunjuk hawa nafsu mereka, maka penghujung mereka, ending mereka adalah mereka menjadi orang-orang yang menyesal dengan segala apa yang telah mereka lakukan dan mereka berharap agar terdapatlah sebuah peluang untuk mereka kembali ke muka bumi beribadah sebanyak mungkin, namun itulah sebuah angan-angan majni yang tidak akan mereka dapat. Pada bahagian kelima daripada surah ini, bermula daripada ayat 68 sehingga ke 77, Allah menerangkan ujian yang Allah hantar dalam bentuk kemarau yang panjang di Mekah ketika itu pada tahun ke-6 kenabian. Itu merupakan sebuah ujian yang Allah hantar sebagai peringatan kepada kaum Quraisy untuk mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali beriman dan kembali berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Al-Quran. Sedangkan, wahai orang-orang Quraisy, kamu tahu bahawasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar. Tetapi, disebabkan kebenaran itu bercanggahan dengan apa yang kamu ingin, apa yang kamu mahukan daripada hawa nafsu kamu, maka kamu ingkar apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Maka ambillah ujian ini sebagai pengajaran supaya kamu kembali mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Pada bahagian ke-6 daripada surah ini, Allah menerangkan bermula daripada ayat 78 sehingga ke 95, kebesaran, satu demi satu kebesaran
Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar mereka ini berfikir tentang kebesaran Allah dan mengakui kebesaran tersebut. Kita lihat Allah memberikan kehidupan kepada manusia. Kemudian Allah telah menentukan kematian setiap daripada manusia, tidak cepat dan tidak lambat walaupun sesaat. Kemudian Allah mengaturkan siang dan malam silih berganti, menciptakan langit yang tinggi namun tidak bertongkat. Ini merupakan kebesaran-kebesaran Allah yang nyata, yang zahir, sesuai dengan namanya ataupun sesuai dengan sifatnya yang memiliki asma'ul husna, salah satunya adalah al-zahir. Jadi dengan penzahiran kebesaran Allah Ta'ala ini, manusia perlu berfikir tentang siapakah yang mampu untuk menciptakan sebuah sistem yang sangat dahsyat, sangat hebat namun patuh pada satu perintah. Dan penutup surah ini di bahagian terakhir daripada ayat 96 sehingga ke 118, Allah menerangkan bentuk motivasi yang Allah berikan kepada Nabi SAW beserta pengikutnya yang lelah dan penat berdakwah dengan orang-orang Quraisy yang telah terima kebenaran tetapi mereka ingkar. Satu demi satu kebenaran yang mereka tolak dan mereka ingkar, mereka memilih untuk bersama dengan agama kufur. Allah berikan motivasi kepada mereka dengan bagaimana Allah mengesyorkan kepada mereka agar balas setiap kejahatan, keburukan yang dilemparkan kepada orang-orang Islam kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata yang baik dan dengan tindakan yang baik. Seperti mana kita kata, jika dilempar dengan najis, kita balaslah dengan bunga. Dan satu lagi bentuk motivasi yang Allah ajarkan dalam surah ini adalah bagaimana Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW berdoa. Berdoa bukan sekadar berdoa, tetapi komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, menceritakan penat lelahnya, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan orang kata kekuatan, kesabaran dan perlindungan dalam menghadapi segala macam bahaya. Dan inilah kita lihat bagaimana bentuk motivasi yang Allah berikan pada penutup surah ini kepada orang-orang yang berada dalam jalan dakwah untuk mereka ini terus sabar dan mereka ini terus kuat menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penutup daripada perkongsian ini, sama-sama kita merenung mesej yang ingin disampaikan daripada surah Al-Mu'minun ini dan kita berharap moga-moga sifat-sifat orang mukmin yang Allah bentangkan dalam surah Al-Mu'minun ini kita dapat amalkan dan dapat terapkan dalam kehidupan kita dengan menjadi orang-orang yang mematuhi setiap segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya dan memberikan hati kita sepenuhnya kepada agama Islam, menerima semua kebenaran yang Allah berikan kepada kita dan kembalikan kebesaran ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga kita dijauhkan daripada sifat-sifat orang yang ingkar, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang musyrik di mana mereka telah tahu kebenaran. Mereka telah tahu tentang khabar-khabar kaum-kaum yang terdahulu diazab, namun tidak sedikit pun mereka mengambil pengajaran untuk mereka jadikan pedoman supaya mereka menerima agama tauhid, agama Allah Subhanahu Wa Taala iaitu agama Islam. Jadi saya akhiri perkongsian ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.